Mulai hari ini, coba minum rebusan kulit salak. Dijamin penyakit berbahaya ini akan lenyap tanpa obat dokter. Jadi guys, hari ini aku ngebolang lagi. Lihat tuh guys, aku cari buah salak yang ditanam bapakku beberapa tahun yang lalu. Aku coba cari pohon yang ini, kayaknya buahnya masih terlalu kecil. Pohon yang ini juga sama, masih kecil dan belum juga siap untuk dipanen. Nah, aku cari pohon yang lain. Pohon yang ini kayaknya sudah siap untuk dipanen dan buahnya pun juga besar-besar. Aku ambilnya tak banyak kok, cuma 4 biji aja sesuai dengan kebutuhanku. Rencananya mau aku rebus, aku ambil kulitnya aja. Nah, sebelum direbus, jangan lupa gosok kulit sama kulit, biar duri yang berada di kulitnya bisa rontok dan jadi aman waktu kita rebus nanti. Singkatnya, cuci bersih dahulu kulit salak, tambahkan 1 gelas air bersih, kemudian rebus guys. Tunggu beberapa menit sampai benar-benar mendidih. Jika Anda selama ini membuang kulit salak, pastikan Anda hentikan kebiasaan ini mulai sekarang. Pasalnya, kulit salak terbukti ampuh mengobati penyakit diabetes. Diabetes yang paling banyak diderita masyarakat saat ini adalah diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan oleh rasio insulin di dalam sirkulasi darah akibat terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan glukosa. Rutin minum rebusan kulit salak 1 liter setiap hari. Ternyata bisa buat penyakit mematikan ini lenyap dari tubuh Anda.